Halo Good People, masih dalam suasana liburan dan tidak lupa kami juga mengucapkan selamat Natal bagi Anda yang merayakan dan selamat menikmati liburan akhir tahun Anda. Iya, dan seluruh tim Entertainment News juga turut berduka cita dengan banyaknya musibah yang terjadi di penghujung tahun ini. Seperti banjir, tanah longsor, dan yang baru-baru saja terjadi nih ada musibah yang menimpa pesawat Air Asia QZ8501 yang hingga saat ini masih hilang kontak. Dan semoga segera diberikan kejelasan ya, dan untuk seluruh keluarga yang tertimpa musibah agar diberikan kekuatan. Amin. Oke, ini kita berdoa sama-sama ya pastinya. Dan sore ini Good People, Entertainment News akan berbagi kebahagiaan dari pasangan David Noah dan Gracia Indri yang hari ini melangsungkan pernikahannya di Gereja Katedral Bandung. Iya, dan seperti biasa selama satu jam ke depan ya, kita akan memberikan informasi, tapi kali ini seputar persiapan pernikahan dari pasangan selebriti ini. Oke, kalau ngomongin soal Gracia sama David, ya kan, mereka ini merupakan salah satu pasangan yang bisa dibilang melewati masa perkenalannya cukup singkat, Bri, ya kan, sebelum akhirnya mereka dimantap untuk menikah. Ya. Ya kan, meskipun kalau ngomongin perkenalan atau kenal, sebetulnya mereka udah 2 tahun, tapi kan proses yang dijalani ini baru 6 bulan. Iya, benar banget nih ya. Dan sebagai satu-satunya nih ya personil Noah yang belum menikah nih, David punya cara tersendiri nih untuk meyakinkan Gracia untuk mau menjadi istrinya. Ya. Iya. Okay. Dan kira-kira seperti apa nih ya perjalanan cinta mereka? Here it is, Good People. Kenal sama David itu 2 atau 3 tahun yang lalu di sebuah acara musik yang akhirnya dikenalin sama Indra Bukti. Kita memang lagi ada acara bareng itu kan, acara musik, dikasih tahu bahwa besoknya tuh ada Noah mau datang. Gracia langsung hari itu juga langsung bilang, "Bukti, aduh ada Noah, gue suka banget sama David," gitu. "Terkenalin ya, kenalin ya," gitu. David emang orang itu baik gitu ya. Dia welcome banget gitu. Si Gracia pun juga foto sama David. Terus kirimin Bukti, kirimin katanya gitu. Udah dari situ aku SMS si David, terus kita ngobrol sama David, aku kirimin salam, David dapat salam dari Gracia, aku bilang gitu. Tapi waktu itu si David ngerasa kayak dingin-dingin aja gitu ya. Peran yang besar juga selain Bekti adalah Meta dan Uki gitu. Mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa sih dalam hubungan saya dengan David. Jadi melanjutkan, sebenarnya jatuhnya melanjutkan perkenalan saya dengan David. I lost myself in fear of losing you. Pernah terlintas, ini kayaknya lucu juga. Aku nanya juga sama Uki gitu. David orangnya gimana, walaupun kita udah tahu dari SMA, cuman David orangnya sekarang seperti apa? Terus kalau misalkan dicomblangin sama Indri atau dijodohin sama Indri, kira-kira mau apa enggak ya gitu. Jadi sempet yang, terus Uki bilang, seriusan nih mau, yaudah kita coba. Jadi maksudnya itu emang jalannya aja gitu, sambil kita jalan, terus sambil Indrinya juga emang sering cerita, sering curhat tentang perasaannya, tentang dia lagi dekat sama siapa, kayak gitu. Jadinya ya udah kita cobain aja. Melihat kamu bertanggung jawab atas keluargamu itu good thing, dan tidak semua orang punya gitu. Tapi melihat kamu, you can handle so much pressure in your life dengan cara yang sangat easy going, dan you keep walking, itu satu kekuatan yang juga bagus. I think kekuatan kamu yang paling utama ada di situ. Berangkat dari faith tadi, dari ya dia untuk jadi teman hidup saya, dia paling safe, baik untuk saya maupun keluarga saya. Berangkat dari sana, dari masing-masing, Gracia juga berpikir begitu, dengan niat baik perjalanannya. Sebuah proses yang sebenarnya nggak diduga-duga, sebuah proses yang sebenarnya nggak disangka-sangka gitu. Tapi kenapa memilih David? Saya ngerasa bahwa ini adalah orang yang Tuhan pilih untuk saya. Ada Temi, romantis banget ya. David kalau ngomong tuh kayak cuek-cuek, tapi benar-benar dalam banget ya Temi ya. Seniman kayak gitu, Bri. Iya. Apa namanya, gini, kalau awalnya kan memang Gracia ini mengidolakan banget, istilahnya kagum banget sama sosok David. Iya. Ternyata
kalau kita tadi dengar apa yang dikatakan oleh David, diam-diam David pun ternyata mengagumi seorang Gracia Indri. Kenapa? Karena kemandiriannya dia, kerja kerasnya dari seorang Gracia Indri. Setuju banget. Itulah cinta. Cinta. Tapi nih, emang kalau misalnya udah hati ini udah yakin dengan siapa pilihan hidup kita, udah serak gitu ya. Itu semua pasti akan berjalan dengan lancar dan pasti diberikan kemudahan. Kebukti banget dong ya dengan David dan Gracia ini ya. Singkat. Cukup cepat pokoknya prosesnya. Oke, dan yang paling menarik lagi nih kalau ngomongin soal mereka ya, mereka itu punya tempat ngedate favorit. Dan tempat ngedate favorit ini apa ya? Kadang-kadang lain dari biasanya, mereka tuh nggak milih restoran mewah atau tempat-tempat bukan yang... Bukan fine dining gitu, beda ya? Gitu kan, tapi mereka tuh lebih seneng hangout kayak makan-makan kaki lima, soto ambengan, atau pecel lele, itu lebih apa ya, mungkin... Lebih kayak deep gitu kan kalau ngejalin satu hubungan. Benar banget. Dan kamu tau gak, tempat paling mewah nih ya yang pernah mereka datengin berdua itu adalah rumah makan fast food atau cepat saji di rest area kilometer ke-19 loh. Dan di situ juga nih ya menjadi tempat first date mereka, di mana David ini menyatakan cinta pertama kalinya ke Gracia. Bisa banget ya, makanya di kilometer 19 itu kan tempat macet ya. Oh, jadi pas banget gitu ya momennya ya. Nah, oke gini. Dengan keputusan mereka yang ingin segera melakukan pernikahan ya kan, kira-kira bagaimana tanggapan dari pihak keluarga, dari kedua belah pihak, secara dalam hubungan mereka yang masih sangat singkat ini akan menjadi pesta pertama kalinya untuk keluarga Gracia Indri. Tiba-tiba David minta kami ke Jakarta, mau kenalan sama ibu, sama ibunya Gracia maksudnya. Ngobrol-ngobrol, saya itu iseng ngomong, aduh ini anak-anak udah ada rumah gitu, kayaknya mesti cepet-cepet diresmiin, saya bilang iya. Terus tiba-tiba bu, saya mau ngelamar Neng. David manggil Gracia tuh Neng. Serius Fit gitu, ibunya bengong dulu gitu, serius Fit gitu. Iya bu, serius. Ya dipikir dulu, dipikir-pikir dulu aja gitu. Enggak bu, serius, benar-benar gitu. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure. Ibu berpikir bahwa, oh ini mungkin Tuhan yang kasih jalan untuk mereka bisa bersama, walaupun mungkin bukan yang apa namanya berhubungan 2-3 tahun, 4 tahun. Jadi ibu merestui mereka karena melihat mereka sepertinya happy gitu. Eyangnya Gracia juga memberikan tanda baik, lalu diikuti oleh semua hal tiba-tiba dilapangkan aja jalan. Semua tanggal dan hari pemberian Tuhan itu semua baik. Tapi tanggal 28 itu hari yang terbaik bagi kedua cucu saya yang akan melangsungkan pernikahan. Akhirnya memutuskan sudah tanggal 28 Desember. Sempat yang 28 Desember itu sebentar lagi gitu, yang benar-benar apa ya? Yang akhirnya kira udah bulan segini gitu, udah bentar lagi mau married, tapi nggak ada progresnya gitu. Mesti cuma ngurus, tapi nggak ada progres. Kayak berdua akhirnya nyerah gitu, nggak bisa, aduh kayaknya nggak bisa nih ngurus cuma berdua.